Kali ini aku lagi ada di Situ Bulet Purwakarta ya guys ya. Nah, sebentar lagi air mancur Sri Baduga ini bakal dibuka tanggal 16 Juli ya guys ya. Tepatnya hari Sabtu bakal dibuka air mancurnya. Pasti ramai banget ya guys ya. Karena setelah COVID-19 ini air mancurnya ditutup, sekarang dibuka lagi ya guys ya. Tanggal 16 Juli ini hari Sabtu sebentar lagi dibuka. Dan sekarang itu udah ada wisata kuliner ya guys ya. Nanti wisata kuliner ada ya guys ya. Nah, ini tuh ke sana, mau jalan ke sana. Rame banget ya guys ya situ. Aji banget ya guys ya, di sini tuh tempatnya healing, adem banget, gak panas ya guys ya. Enak banget lah. Terus deket sama rumah aku guys, berapa menit? 10 menit juga ada. Ada acara apa itu? Bantu dulu lagi. Kok gak bantu? Ini gimana sih? Tiba-tiba ajar tadi. Jalan di sana. Enak banget tempatnya, pokoknya kalian wajib banget kesini. Aku aja sering kesini, pokoknya setiap hari bahkan aku mau kesini ngelewatin Situ Bulet Raya ya. Karena emang enak banget tempatnya guys ya, buat nangking, enak banget buat ngobrol-ngobrol sama teman. Karena emang tempatnya banyak pepohonannya, jadi dingin, otak kalian tuh fresh tiba di Situ Bulet tuh. Ayo, terus bisa buat tempat olahraga, jadi Situ Bulet tuh posisinya bulet. Kita bisa muter-muter buat olahraga gitu guys. Sekarang hari Sabtu itu ada kuliner terus guys, wisata kuliner itu cool ya, wisata kuliner ada di Situ Bulet hari Sabtu. Terus ada juga yang nari-nari, kalian boleh kesini. Oke guys, kita bakal kelilingin Situ Buletnya sama Ajib ya. Ini ajib banget buat tempat olahraga ya guys, ajib banget lagi tempatnya guys, ajib banget. Kalau hari Minggu ini ramai banget guys, full, banyak banget. Nah, itu nanti tanggal 16 Juli bakalan dibuka guys. Air mancur. Nah, kalian harus wajib kesini banget. Aja banget ya guys ya, pokoknya kalian aja banget deh sini. Iya, aja banget tempatnya pokoknya ya guys ya. Ini deket banget sama rumah aku, bayangin ya, cuma 10 menit aja aku udah nyampe Situ Bulet ya guys ya. Aja banget ya pokoknya guys. Jadi Situ Bulet tuh aja tempatnya buat olahraga, buat main. Aku biasanya main sama temen aku ke sini ya guys ya. Situ Bulet ini bagus banget emang tempatnya buat healing-healingan ya guys ya, kalau sama teman gitu kan, refresh, nggak usah jauh-jauh ke mana, udah ada Situ Bulet deket banget. Apalagi temen aku mah di Pasar Rebo rumahnya, jadi deket kan sama Situ Bulet, paling paling 2 menit gak nyampe ya guys ya. Ya guys, aja banget buat olahraga tempatnya, bagus banget. Ramai banget guys, ini tuh lagi ada acara, cuman aku nggak tahu acaranya apa. Tuh ini kayaknya orang yang dari luar kota deh guys. Kalian pokoknya wajib banget kesini karena bentar lagi air mancurnya bakalan dibuka ya guys ya. Kalian wajib wajib itu mau wajib banget kesini karena
kalau kalian lihat air mancurnya, aduh bagus banget guys, warna-warni air mancurnya bagus banget. Kita nyebrang ya guys ya. Oke teman-teman, sampai situ dulu video Rania kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.